Wah, ada karir itu. Semparin ya. Halo Kak Riri. Halo. Kak, mau tanya dong. Iya. Aku mau mudik mobil Avanza, tapi dompetku lagi tipis banget nih, Kak. Wah, dompet lagi tipis tapi pengen beli aksesoris mobil. Nah, kalau gitu aku kasih tahu kamu. Cukup dengan 1 juta rupiah aja kamu langsung bisa modif mobil Avanza kamu. Dan ini juga bisa buat senior loh. Wah, serius, Kak? Beneran? Kalau gitu kita langsung lihat aksesorisnya apa aja. Yuk, 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 yuk. Welcome back to Auto Project YouTube channel. Kembali lagi sama Riri di sini. Nah, tadi udah ada yang nanya, dompet lagi tipis tapi pengen pasang aksesoris mobil. Kalau gitu, sini Riri kasih tahu tipsnya. Kalian bisa cukup dengan uang 1 jutaan rupiah aja bisa langsung masang aksesoris-aksesoris dari Auto Project. Tapi sebelum kita masuk nih kepada aksesoris apa yang bisa dipasang di mobil Avanza dan Xenia kalian, kalian wajib untuk subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi menarik. Kalau gitu, kita langsung nih ke aksesoris yang pertama nih, sahabat Auto. Yuk. Nah, aksesoris yang pertama itu ada outer handle dan door handle cover nih, sahabat Oto. Aksesoris ini benar-benar akan terpasang di mobil kalian dan membuat tampilan mobil kalian menjadi sporty dan lebih keren. Nah, aksesoris ini tidak hanya memperkeren tampilan mobil kalian aja nih, sahabat Oto, tapi juga berfungsi untuk melindungi mobil kalian dari goresan ataupun lecet ketika saat membuka gagang pintu nih, sahabat Oto. Ini juga memiliki 3 variasi warna, yaitu ada warna karbon, matte black, dan juga warna chrome. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris yang kedua, sahabat Oto. Aksesoris selanjutnya kita punya mudguard nih, sahabat Oto. Sahabat Oto nih yang juga tadi ragu kalau dompetnya tipis bisa langsung pasang mudguard untuk mobil kalian. Nah, mudguard ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian kalau misalnya terkena pentalan kerikil. Jadi pentalan kerikil itu tidak akan langsung mengenai mobil kalian sehingga akan melindungi mobil kalian dari lecet maupun gores karena batu kerikil tadi nih, sahabat Oto. Nah, kalau misalnya nih mobil kalian juga tidak sengaja melewati genangan air ataupun lumpur, dengan mudguard ini, lumpur ataupun genangan air tadi tidak akan langsung mengotori bagian bodi mobil kalian. Selain memiliki fungsi untuk melindungi tadi nih, sahabat Oto, mudguard ini ternyata juga sangat fit dengan mobil kalian dan bahannya benar-benar elastis dan tidak mudah pecah nih, sahabat Oto. Jadi jangan ragu untuk membeli mudguard ini di Auto Project. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya nih, sahabat Oto. Oke, next kita punya rear door seal nih, sahabat Oto. Rear door seal ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian dari lecet ataupun gores ketika mengangkat barang-barang berat ataupun permukaannya yang kasar ke dalam bagasi nih, sahabat Oto. Biasanya ketika mengangkat barang yang berat ataupun permukaannya kasar, kita akan bertumpu terlebih dahulu ke bagian sini. Jadi cat mobil kita akan rentan lecet nih, sahabat Oto. Jadi Auto Project menyediakan rear door seal ini untuk melindungi mobil kalian. Nah, aksesoris ini juga bisa membuat tampilan belakang mobil kalian menjadi lebih keren yang pastinya tidak akan membuat kalian ragu untuk membelinya nih, sahabat Oto. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya kita punya mirror cover nih, sahabat Oto. Mirror cover ini berfungsi untuk melindungi kaca spion kalian. Misalnya nih kalian melewati ganggang sempit atau berdesakan di saat-saat lampu merah ataupun kemacetan. Nah, kaca spion kalian ini akan rentan untuk terkena goresan kendaraan lain ataupun tembok-tembok yang bersebelahan dengan mobil kalian. Dengan ada mirror cover ini, kaca spion kalian akan terlindungi dari gores maupun lecet nih, sahabat Oto. Selain itu, mirror cover ini juga akan memperkeren tampilan kaca spion mobil kalian sehingga kalian bisa lihat sendiri bagaimana ketika ini sudah terpasang dan membuat mobil kalian tampil lebih sporty, lebih elegan, dan juga tampil dengan lebih keren nih, sahabat Oto. Nah, untuk mirror cover ini juga tersedia dalam 3 pilihan warna, yakni ada warna karbon, warna chrome, dan juga warna matte black. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya nih, sahabat Oto. Aksesoris terakhir yang bisa kalian miliki meskipun dompet lagi tipis nih, sahabat Oto, ada door seal plate. Nah, door seal plate dari Auto Project ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian dari gesekan alas kaki ketika hendak menaiki mobil nih, sahabat Oto. Nah, door seal plate dari Auto Project ini memiliki 2 tipe, yakni ada ori design dan juga ori design big. Dari 2 tipe tadi juga memiliki 2 varian nih masing-masingnya, sahabat Oto, ada with lem dan juga ada no lem. Kalian bisa langsung menyesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini adalah contoh bagian dari door seal plate ori design big yang with lamp nih, sahabat Oto. Itu dia tadi, sahabat Oto, aksesoris-aksesoris yang bisa kalian beli meskipun dompet lagi tipis cukup dengan 1 jutaan aja nih, sahabat Oto. Nah, untuk kalian tunggu apa lagi? Langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian. Pastikan barangnya adalah barang Auto Project. Dan untuk Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Ruko Sudoyo Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Kalian juga bisa melakukan pembelian aksesoris tadi melalui e-commerce yakni di Shopee, Tokopedia, dan Blibinya Auto Project. Nah, untuk kalian sahabat Oto yang tidak ingin ketinggalan informasi-informasi menarik dari Auto Project, bisa langsung memfollow akun media sosial Auto Project di TikTok dan juga Instagramnya Auto Project. Lalu jangan lupa untuk like video ini
dan subscribe juga channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Dan yang pastinya Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!